yang terhormat Bapak Kepala SMK Syekhul Islam di Winong, yang saya hormati Bapak Kepala UPT Balai Latihan Kerja Purworejo, yang saya hormati seluruh Dewan Guru di SMK Kebetah di Winong, yang saya hormati rekan saya Pak Sigit Purniantoro, Sarjana Komputer MMP. Alhamdulillah, terima kasih. Bersyukur senantiasa telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam suasana hati yang gembira, sehat semuanya. Tidak ada yang sakit ya, semuanya. Alhamdulillah. Selawat atas salam semoga senantiasa diterapkan pada jaringan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya sejak di dunia dan di akhirat nanti. Bapak-bapak dan para peserta hadirin yang berbahagia, izinkan saya sedikit menyampaikan sepatah dua patah kata. Sudah tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Dulu teman-teman dari peserta katering, kalau masih ingat, bulan Februari berada di tempat ini. Di tempat yang sama, kita melaksanakan kegiatan pembukaan. Tak terasa waktu cukup cepat berlalu. Sudah 8 bulan ya, 8 bulan saya rasa. Lika-liku kita lalui jadwal yang seharusnya barangkali selesai di bulan Juni atau Juli, mengikuti tanggal sekolah ya, mata apa namanya, kalender pendidikan, tidak bisa kita ikuti karena adanya beberapa instruksi-instruksi yang memaksa kita untuk merubah pola dari pembelajaran kita. Namun alhamdulillah berkat kerjasama yang luar biasa dari pihak sekolah, kami dari pengajar mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada pihak sekolah SMK NU Kebang yang telah menerima kami, Pak. Jadi luar biasa sambutannya ya, dari alhamdulillah suasana keluarga yang kami dapatkan di sini. Jadi seolah-olah tidak ada jarak, dan semoga tali silaturahmi tetap terjalin meskipun kita secara fisik sudah berpisah ya. Namun harapan kami semoga silaturahmi tetap terjaga. Yang berikutnya, kami dari BLT Purworejo tentunya banyak kesalahan-kesalahan, entah yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja, terhadap baik itu Bapak Kepala Sekolah ataupun para Bapak Ibu Guru, dan terutama lebih lagi bagi seluruh peserta prakerin semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapannya semoga ilmu yang telah Anda dapatkan bisa bermanfaat, bisa barokah semuanya, bisa Anda terapkan nanti di kehidupan yang akan datang. Pesan kami tetap lalu aktif. Ini panjenengan termasuk yang beruntung karena bersekolah di bidang yang selama ini yang memang dicari-cari, ada multimedia dan akuntansi, betul ya. Jadi kalau panjenengan semuanya sudah tahu ya tentang dunia teknologi informasi dan komunikasi, itu insya Allah kedepannya nanti Anda akan mudah dalam mendapatkan apa yang Anda cita-citakan. Lalu pesan saya kepada semua saja, baik dari multimedia maupun akuntansi,
kami sangat maklum sekali ya terhadap keseharian panjenengan semuanya, karena saya yakin Anda ada yang di pondokan itu setiap hari itu mulai sampai malam, betul ya? Betul mungkin harus ngapal ke ABCDEF, kemudian paginya harus bertemu dengan kami. Saya maklum kalau ada yang ngantuk, jujur gitu, ada yang ngantuk, ada yang diperintah apa, meneng wae. Oke, tapi kami maklum kan, nyusul ke kepala sekolah, kami maklum. Karena sudah di pondokan itu saya rasa sudah wah luar biasa, ngapal ke, ya. Mudah-mudahan nanti setelah selesai dari sini, panjenengan semuanya bisa flashback lah. Wah, aku ini kok ngantukan ya. Ternyata materi sajane iki penting seperti itu. Nanti monggo bisa Anda pelajari kembali seperti itu. Ini tentunya semuanya punya cita-cita semuanya, punya impian semuanya, dan sekarang masih muda semuanya. Monggo silakan bisa Anda tentukan langkahnya mau kemana ke depannya. Ya. Biasanya itu ada yang ditulis nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa, itu impiannya seperti itu. Kalau impian itu ya yang paling tinggi, yang paling tinggi. Ya misalnya impiannya ingin beli HP. Beli HP ya speknya yang nomor 1 yang jangan yang spek yang paling jelek. Misalkan nomor 1 ya Samsung, Galaxy, apa sih yang paling flip gitu kan. Jadi apa? Pleset meleset ya, untuk yang sak ngisor ya, seperti itu. Tapi kalau ada impiannya malah sing ngisor, pleset kayak itu apa? Apa? Gitu nggih. Nggih. Barangkali itu sedikit kesan dan pesan kami selama membimbing teman-teman semuanya. Jangan ada dendam di antara kita nggih. Dan kami akan selalu terbuka apabila dari teman-teman itu ada misalkan ada kesulitan atau ada permasalahan, selama kami bisa memberikan solusi monggo silahkan Anda bisa WhatsApp atau barangkali ingin mampir ke BLK silahkan, pintu kami selalu terbuka. Oke, itu barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMKNU yang ada di Gebang, dan jangan ditinggalkan untuk ngaji dan pondoknya, itu pesan kami. Itu adalah akhlak yang mulia yang terus menerus akan dipegang panjenengan. Namun demikian, pendidikan juga tidak kalah pentingnya. Panjenengan ikut bersaing di BLK. Monggo nanti dibagi waktu tentunya, karena untuk kami dengan pendanaan yang begitu tentunya tahun-tahun ini ketat, tentunya juga akan ketat persaingan untuk masuk BLK. Nanti insya Allah panjenengan punya WhatsApp Mas Didi, Pak Sigit. Monggo lah panjenengan bisa, bukan karena ini karena teman, bukan karena ini Pak saya minta tolong Pak Sigit, Pak Didik saya mau masuk ke juruan ini. Insya Allah karena gini, di kami itu sistemnya melalui Sisnaker. Sistem Sisnaker akan diganti lagi sistem aplikasi siap kerja yang dimulai tahun 2022. Kemarin baru rakor kami di Bali, tentunya dengan adanya pergantian aplikasi. Kalau kemarin aplikasi Sisnaker, jadi panjenengan seluruh Indonesia masuk sistem itu akan di breakdown siapa yang daftar ke situ. Nah di situ itu kita olah nanti yang daftar di Purworejo berapa. Kita nggak tahu dari luar kota dari mana, karena kejuruan yang dikejar itu adalah yang diinginkan oleh panjenengan untuk membentuk skill. Skill ini bervariasi dan bermacam-macam. Saya siap kerja, saya siap wirausaha. Ini yang terbentuk di situ.
tidak hanya kita ke dunia kerja atau industri saja. Mungkin sama ini ya Pak Karyono untuk SMK itu mungkin sama, karena kita adalah vokasi untuk jajarannya sama untuk ke dunia kerja. Ini sama, tujuannya sama, cuman perbedaannya kami lintasnya adalah di Balai Latihan Kerja, yang dimana tentunya ini adalah TUSI kami. TUSI kami di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja. Untuk jurusan listrik, tadi listrik itu ada teknis, untuk teknisi navigasi komersial dan otomasi listrik industri. Ini banyak sekali ini, jadi kalau yang jurusannya listrik tentunya pendalamannya di kami juga, ada pendingin, ada listrik, tegangan, ada tegangan tinggi, ada arus lemah gitu. Arus lemahnya juga ada elektro, ada HP, banyak sekali. Untuk teknis elektronika sendiri, ini ada audio video, teknisi telepon seluler, panjenengan bisa nanti memperbaiki HP-nya sendiri. Banyak sekali di kami tentunya. Terus teknik kelas, ini juga pasaran yang cukup luas pasarannya untuk usaha dan skill yang panjenengan nanti perlu preso wonten las. Monggo nanti bersama-sama untuk las ini cepat seandainya panjenengan untuk berwirausaha. Terus untuk teknik manufaktur, ini adalah mesin industri. Panjenengan tahu di sana mesinnya besar-besar sekali. Ada mesin bubut. Itu semuanya mesin bubut, ada beberapa macam itu. Jadi itu adalah teknik manufaktur. Teknik otomotif di sana juga ada sepeda motor, injeksi konvensional, untuk TKR ada mobilnya, ini banyak sekali. Terus untuk TIK, ini yang dipegang oleh Pak Didik dan teman-teman, tentunya ada kegiatan baru, mudah-mudahan juga ini nanti akan disetujui karena kita sifatnya pengajuan, ada internet marketing, desain grafis. Ini desain grafis kemarin baru selesai di mana Pak Didik, di Desa Kalirejo. Ini juga di Desa Kalirejo kemarin, ini juga di sana juga cukup bagus, antusias, hasilnya juga besok akan ditutup hari Senin. Jadi satu kelas ini 16 orang, seperti kejuruan-kejuruan tadi ada practical office, ada pemrograman web, di tempat Pak Didi ada beberapa kejuruan tentunya. Terus satu kelasnya 16 orang, 16 harus melalui proses seleksi. Seleksinya tadi, yang pertama kita harus nge-link ke Instagram BLK. Di mana Instagram BLK itu tentunya kami sedikit cerita nih Pak J, supados preso lah adik-adik ini, supados preso. Instagram BLK ini dengan tujuan kami mendapatkan pendaftar khusus dari Purworejo lebih enak. Kalau itu sudah masuk ke Instagram BLK, tentunya jurusan perkerjaan sudah kelihatan. Nah, baru kita akan nantinya berproses ke Sismaker, yang besok aplikasinya tahun 2022 akan diganti sistem siap kerja aplikasinya. Jadi itu yang perlu kami sampaikan dan gambaran-gambaran tentang BLK. Dek, sanggup enggak besok main ke BLK? Jeh, monggo lah panjenengan, saya berikan gambaran umum saya ketemu di sini. Ini saya berterima kasih sekali saya diundang di sini, bisa ketemu dengan panjenengan semua. Sulit karena kami memang BLK ini karyawannya sedikit. Di kami yang banyak instruktur. Jadi kami membagi waktu itu memang benar-benar padat. Tentunya ini berkesempatan hari ini tidak ada pelatihan di BLK karena dana anggaran kami sudah selesai. Jadi ada anggaran lagi tahun 2022. Moga jenengan kalau sudah lulus ujian kelas 3, tolong langsung ke kami. Jadi kami tahu, kami preso, jenengan daftar ke BLK.
ini kan ada sudah ada Pak Didi, Pak Sikir, Bu Hanifah, atau pesan sendiri bolehlah, monggo kami berkonsultasi, Pak, saya mau seperti ini. Seperti tadi Pak Didi sudah bercerita tentang cita-cita panjenengan toh. Kalau kami membekalinya tentunya dengan skill. Skill itu panjenengan harus dipunyai terlebih dahulu, kemanfaatannya nanti akan berguna setelahnya. Itu pesan kami. Untuk itu monggo nanti bersama-sama, dalam hal ini kita kerjasama, Pak Karyono monggo bisa untuk mengelengkan siswanya juga, tapi tidak hanya di SMK NU Gebang yang ada di Winong ini, kan banyak sekali Pak. Kami di SMK PN, SMK YPP semuanya sudah melengkap kami, karena ini baru masuk ya kami di sini, tentunya kami panjang lebar. Kalau di SMK YPP, SMA PN, SMK YPT, SMK Negeri 1, itu semuanya. Sekarang kemarin yang terakhir ini MUU adalah SMA Bruderan. SMA Bruderan juga sudah masuk ke kami, SMA Negeri 9 Keparang. Ini banyak sekali, jadi monggo panjenengan, tapi dalam hal ini tentunya kesempatan-kesempatan ini karena kejuruan banyak sekali, apa yang diinginkan jenengan boleh bersama atau boleh berbeda. Misalnya kok keinginannya sama dengan SMK YPP atau dari SMK Kartini atau SMK Batik, saya salah satu contoh, berarti kan pendaftarnya banyak. Kalau kami punya 2 paket atau 3 paket, ya bergiliran lah nanti. Karena pendanaan ini yang kami harus terbatas oleh pemerintah. Di sini gratis di tempat kami. Fasilitasnya banyak sekali. Kami punya wearpack, punya kaos. Jadi fasilitas-fasilitas itu dibiayai oleh pemerintah gratis. Uji kompetensi kembali lagi ke jenengan, seperti Pak Didi dan Mas Sikir mengajar tadi, ada kesannya yang sedikit ngantuk. Nah, kalau di BLK tentunya kita harus mengejar target 16 ini harus lulus uji kompetensi. Kalau kami target ini tentunya juga akan ada 3 faktor yang menjadi penilaian. Ada siswa, ada guru, dan perawatan. Gurunya pintar-pintar, instruktur kami, tapi siswanya juga yang diajar, karena dari 16 kan faktor X dari satu yang dengan yang lain berbeda. Peralatannya pas ujian komputernya satu hand. Kan macam-macam ya Pak Jin. Jadi memang ini monggo nanti bersama-sama, karena di kami ada uji kompetensi, tentunya uji kompetensinya mungkin kami dari LSP. Jadi tidak yang menguji kami, tapi tentunya dari pihak ketiga. Sudah ditentukan dari kementerian, sudah ditunjuk. Kebetulan ini teman-teman kita, Pak Didi juga sebagai penguji, asesor di Jawa Tengah, Pak Sikir juga ya. Di BLK Purworejo sampai saat ini ada 12 instruktur yang sudah memegang sertifikat sebagai asesor. Jadi ini alhamdulillah sekali, di BLK Purworejo banyak sekali instruktur-instruktur kami yang sering dipanggil melalui BLK Semarang, BLK Surakarta, karena yang membawai naungan dari DIY Jawa Timur, Jawa Tengah itu adalah Semarang dan Surakarta. Itu pun juga ada dari yang sampai Lombok, Kalimantan, semuanya instruktur kami sampai ke sana untuk menguji. Dan dari SMK-SMK ini kita memang belum nembus sebagai UKK-nya, nanti apakah nanti ada yang menguji dari kami juga. Kalau Mas Didi ini di SMK TIK ya Pak, yang di Cedikia sudah kerjasama, dan di PN juga untuk listrik, untuk bangunan SMK Negeri 1, banyak sekali instruktur kami yang dipakai untuk menguji. Jadi kami selaku kepala BLK tentunya di sini berterima kasih sekali, saya sudah diundang dalam penutupan hari ini, yang mana kerjasamanya
sudah berjalan. Ya, alhamdulillah kami sudah memberikan gambaran-gambaran apa yang menjadi amanah kami di BLK dan teman-teman. Tentunya ini mudah-mudahan akan bermanfaat terhadap panjenengan, dan gambaran-gambaran BLK tentunya ini akan menjadikan kedepannya panjenengan untuk meraih cita-cita. Semoga skill panjenengan ini akan menambah apa yang diinginkan dari skill-skill yang diinginkan panjenengan. Itu harapan kami. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Sekali lagi Pak Karyono, saya mohon nanti kerjasamanya kembali. Dalam hal ini kita cermati kedalamannya lagi, apakah sudah sesuai. Kalau sudah, monggo lah nanti bisa kerjasama. Itu yang kami sampaikan. Tentunya kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.